Tahanan. Selain jenazah Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis dan Dato' Azlina Alias, empat lagi mayat nahas helikopter tersebut juga telah dikenal pasti. Pihak pengurusan forensik Hospital Kuala Lumpur HKL masih dalam proses perbincangan bersama pihak keluarga mangsa manakala mesyuarat khas berkenaan penentuan dan pengurusan jenazah akan menentukan semua aspek berdasarkan permintaan keluarga. Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Sri Nur Rashid Ibrahim menegaskan sebarang kemalangan luar biasa berlaku akan dimulakan dengan siasatan kematian mengejut SDR dan hasil siasatan menentukan aspek penyiasatan yang dilakukan. Dalam death report ini kita akan pertama sekali yang pentingnya apa laporan daripada bedah jenazah, punca-punca kematian dan sebagainya, dan kita tak itu bergantung. Kita setakat ini kita belum dapat pengesahan lagi. Kemudian kita akan menemu juga saksi-saksi yang tinggal di kawasan itu. Mungkin ada orang nampak, mungkin ada orang yang boleh memperihalkan apa yang berlaku di tempat kejadian. Jadi kita akan kumpulkan keterangan-keterangan ini dulu. Sebarang keputusan siasatan akan dilakukan berdasarkan pengumpulan bukti dan hasil siasatan awal sama ada terdapat unsur-unsur lain yang menyebabkan kemalangan, beliau bercakap kepada wartawan di HKL.